orang yang dahulunya buta itu dibawa mereka kepada orang Farisi. Yesus telah membuat tanda liat dan menyembuhkan mata orang itu pada hari Sabat. Orang Farisi menanya orang itu bagaimana dia dapat melihat. Jawabnya, dia menyapukan tanda liat pada mataku, lalu aku membasuh muka, dan kemudian aku dapat melihat. Sebilangan orang Farisi itu berkata, dia bukan daripada Allah, kerana dia melanggar peraturan hari Sabat. Tetapi ada pula yang berkata, kalau dia orang berdosa, bagaimana dia dapat melakukan mujizat begini? Dengan demikian, timbullah perselisihan pendapat dalam kalangan mereka. Orang Farisi bertanya lagi kepada orang yang dahulunya buta itu, kamu berkata dia menyembuhkan matamu. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Orang itu menjawab, dia seorang nabi. Orang Yahudi enggan percaya bahwa orang itu dahulu buta matanya. Oleh itu, mereka memanggil ibu bapanya. Mereka bertanya, benarkah dia anak kamu yang buta sejak lahir? Bagaimana pula dia boleh celik? Ibu bapa orang itu menjawab, ya benar, dia anak kami yang buta sejak lahir. Tetapi kami tidak tahu bagaimana dia dapat melihat sekarang dan siapa yang menyembuhkan matanya. Dia sudah dewasa, tanyalah dia, dia dapat menjawab sendiri. Ibu bapa orang itu berkata demikian kerana takut akan orang Yahudi itu, yang telah bersetuju bahawa sesiapa yang mengakui Yesus itu Kristus akan disingkirkan daripada Saumaah. Maka oleh itulah ibu bapanya berkata, dia sudah dewasa, tanyalah dia. Mereka pun memanggil orang itu lagi dan berkata, akuilah kemuliaan Allah. Kamu tahu, dia itu orang berdosa. Dia menjawab, sama ada dia orang berdosa atau tidak, aku tidak tahu. Yang ku tahu, dahulu aku buta, sekarang aku dapat melihat. Mereka bertanya lagi, apa yang dibuatnya kepadamu? Bagaimana dia mencelikkan matamu? Dia menjawab, aku telah pun memberitahumu, tetapi kamu tidak mendengar. Mengapakah kamu hendak mendengarnya lagi? Adakah kamu ingin menjadi muridnya juga? Mereka mencacinya dan berkata, kamulah muridnya. Kami murid Musa. Kami tahu Allah berfirman kepada Musa. Orang itu, tiada siapa yang tahu dari mana dia datang. Hairan sekali, kata orang yang dahulunya buta itu. Kamu tidak tahu dari mana dia datang. Tetapi dia telah mencelikkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengar permintaan orang berdosa. Tetapi jika seseorang takut akan Allah dan melakukan kehendaknya, Allah akan mendengar permintaannya. Sejak permulaan dunia, belum pernah kedengaran kisah orang yang dapat mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir. Jika orang itu bukan daripada Allah, tidaklah dapat dia melakukannya. Mereka berkata kepadanya, kamu orang berdosa sejak lahir. Kamu hendak mengajar kami? Mereka pun menghalaunya keluar. Yesus mendengar bahwa mereka telah menghalaunya keluar, dan selepas menemuinya, dia bertanya, adakah kamu percaya kepada anak manusia? Orang itu menjawab, siapakah dia Tuhan? Katakanlah kepadaku, supaya aku dapat percaya kepadanya. Yesus berkata, kamu sudah pun melihatnya. Dialah yang sedang bercakap denganmu sekarang. Orang itu berkata, ya Tuhan, aku percaya. Dia pun sujud kepada Yesus. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk menghakimi manusia, supaya orang buta dapat melihat, manakala orang yang dapat melihat pula buta. Ketika orang Farisi di situ mendengar kata-kata Yesus, mereka bertanya kepadanya, adakah kau maksudkan kami juga buta? Yesus menjawab, kalaulah kamu buta, tidaklah kamu berdosa. Tetapi kamu berkata kamu dapat melihat, maka kamu tetap berdosa.